Oke, halo. Kita hari ini mau panen nangka hutan. Kalau di sini bilangnya cempedak. Karena yang dipanen nangka hutan, jadi ya perjalanan kita ke hutan. Nah, ditemani sama mereka-mereka ini. Mau ke hutan. Nah, masih pompa-pompa ban dulu. Rencananya nanti satu orang dua karung ya. Oke, tunggu aja nanti sampai kita di hutan baru lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita sudah ada di lokasi nih. Nanti kita lihat seperti apa. Halo guys, sini guys. Buah-buahnya. Oke, langsung ikuti aja. Mantap. Jadi langsung bawa karung. Langsung. Oke. Ayam kita kemarin jauh-jauhnya pikir kayu dari sini. Halo guys. Namanya nangka hutan ya, berarti di tengah hutan ya. Oke. Mana buahnya, mana? Oh, luar biasa. Nah, ini nangka hutan nih buahnya nih. Jadi ini adalah nangka liar ya, cempedak liar. Jadi filosofinya adalah semua yang tumbuh di atas bumi ini adalah milik Allah. Wah, ini yang sudah berjatuhan dengan sendirinya. Tes buka. Ini jatuhan sendiri kah? Di luar sini matang. Ada juga jatuh masa. Berarti ini di bawah aja nih. Oh, di atas ini memang luar biasa ya. Jangan lawas-lawas ya. Oke. Mungkin lihat itu. Nah. Ini adalah nyebrangi sungai. Cempedak ya. Cempedak dan ini pohonnya seperti ini. Kembali. Pohon cempedak. Aku mau angkat sini. Buahnya begini nih. Telur ngapain? Oke. Mantap ya. Mantap. Kak, mantap Kak. Mantap. Mantap ya, oke. Kencang masuk. Mantap. Oke. Tanpa ditanam, dia tumbuh sendiri. Nah, ini kekayaannya Kalimantan. Itu kawan. Kalau bisa semua datang ke Kalimantan. Cari buah di Kalimantan. Ah, jadi guys, ternyata yang itu tadi kurang banyak ya. Kurang banyak. Jadi mungkin kita panen besok. Jadi sekarang kita panen pohon yang lain yang lebih mantap. Ini kok jangan ini buah ini apa? Buah apa ini? Buah. Terak. Bukan apa? Ini ada buah baru lagi nih buah. Sini saya buka. Buah apa ini? Kita sudah buka. Sampai ke lokasi yang kedua. Nanti kita lihat seperti apa buahnya. Mudah-mudahan seperti buat yang di ekspektasi. Kita lihat dulu. Hah? Buah terap. Boy, ya buah terap nih. Lumayan buah terap nih. Nah, ini adalah buah terap nih, guys. Buah terap nih, buah hutan juga nih. Rasanya sangat manis. Banyak yang masak juga. Nah, tuh. Pada saat musim buah ya semuanya orang masuk hutan. Terus lewat terus. Oke. Oke, ini pohonnya besar sekali. Pohonnya. Buahnya juga lumayan. Oke guys. Sebelum kita melakukan sesuatu guys, ayo kita buka-buka dulu. Kita cek dulu buahnya. Kita makan dulu. Ah, itu mungkin bisa dicek.
Ini adalah buah-buah yang sudah di hewan. Nah ini sudah ngambil satu. Wah, mau coba makan? Ternyata enak sekali guys, enak. Nah ini cempedak atau nangka hutan. Luar biasa. Manis ya? Manis sekali. Oke, mantap. Ini adalah caranya. Pertama kita tebang kayu dulu sebagai anaan untuk manjat. Ini. Oke. Yang akan manjat hari ini adalah Hopu. Aduh, ini aku dorong nemu di mau disesati manjat nih. Nah, ini dia. Inilah dia. Oke. Sudah belajar ilmu kerah. Semangat, semangat. Penjuluk. Oke. Okay. Bikin penjuluk kah? Iya dong. Oke. Okay. Ini yang lurus nih, Kak. Mana? Nih. Ini yang cangkang bawah di atas ya. Ini? Kenapa? Ada cangkangnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap menampung. Oke. Okay. Bisa masak aduh. Oke, okay. Ini yang masak nih. Wah, 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 wah. Awas, awas, awas. Oke. Oke, sekitar. Tadi awas deh, asli. Oke, kita kumpulkan yang masak. Masak. Masak semua, masak. Masak, guys. Aduh. Masak, ya. Oh, hey. Orang bilang bentar. Ah, jangan gitu. Jangan. Dia lo harus masuk di atas tuh. Di sejuluk-juluk yang itu. Oke. Oke, guys. Ternyata cukup berbahaya ya. Dia nyangkut di siwalan. Bendang-bendang. Bendang-bendang. Di pohon bendang nyangkut. Oke, langsung eksekusi, Bos. Adi. Oke. Nih. Nah. Ini buah-buahnya nih. Tuh, awas. Oke. Oke. Oke, kita mau ngumpulin dulu ya. Nanti kita hitung berapa kita hasilnya dapatnya. Oke, guys. Oke, waktunya ngumpul-ngumpulin, guys. Nah, ini tukang manjatnya. Ini yang tukang ngumpulin. Nah, ini hasilnya. Lumayan untuk satu pohon. Oke. Lumayan guys. Oke, ini hasil kita dari tadi 1, 2, 3 karung ya. Yang ini kok. Yang paling montok nih. Luar biasa. Oke guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang pengen metik sendiri cempedak, silakan main-main ke sini. Silakan datang ke Kalimantan. Bagian di Kalimantan silakan datang cari masuk dalam hutan. Manjat sendiri. Manjat sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.